Alhamdulillah pagi ini, subuh ini ya, kita bisa berkumpul di sini. Mohon dicek juga perlengkapannya sudah dibawa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan ke Gunung Padang kelas 7, setelah itu ke Cipodas. Sebentar lagi kita akan berdoa. Tapi udah tadi ya. Sampai jumpa nanti di Gunung Padang bersama bus 1 dari kelompok 1357. Ayo, kita mau ke Gunung Padang karena kita bakal belajar enggak, pokoknya bakal belajar banyak banget dan belajar dengan kita hal-hal baru yang bakal kita ketahui. Kita sudah sampai setengah 11, kurang lebih 3 jam lebih ya. Kita sampai ke Gunung Padang, di situs Gunung Padang. Mereka akan belajar di sini, terus saja dengan segala kemampuan yang akan diambil di situs Gunung Padang. Terima kasih, sampai jumpa nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sudah di Gunung Padang dan kami telah melewati beberapa anak tangga dan teman-teman saya sedang berada di atas. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah sampai di Gunung Padang. Di sini kita sudah melakukan kegiatan wawancara dari narasumber yang sudah disediakan oleh di sini ya. Sudah ada ya. Kita sedang bertanya-tanya anak-anak mengenai bagaimana sejarah dari Gunung Padang, mulai dari berdirinya Gunung Padang atau bagaimana ditemukan Gunung Padang. Nah, pengen tahu seperti apa komentar anak-anak? Yuk kita tanya. Di sini namanya Pak Bian. Pak Bian, sekarang itu ada di mana Pak Bian? Gunung Padang. Bagaimana menurut Pak Bian Gunung Padang? Mantap. Tapi menyenangkan jadi bangunan Gunung Padang ini bukan seperti ini asal merupakan bangunan luar biasa. Jadi akibat apa? Akibat kejadian pokok pada tahun 1992 dimunculkan. Jadi asal pembangunan ini hingga 50% ini dinamakan batu pohon. Jadi di tengah kota Bandung pastinya ada batu tebelan. Jadi kurus seperti ini, ini seperti ini. Contohnya, jadi ada juga kalau pelajarnya sebelum 5 tahun jangan dulu berhenti. Tempat itu adalah tempat duduk seperti Tuhan seorang yang menyebabkan rata.